mudik pakai motor, angkut aja pakai kereta api. Daftarkan secara langsung di stasiun sepanjang lintasan atau daftarkan secara online dengan mengunggah scan data diri dan surat-surat kendaraan. Pemudi akan menerima barcode bukti verifikasi. Petugas akan memasukkan data pemudi ke dalam database. Selanjutnya, petugas akan melakukan pemesanan tiket peserta motis. Pemudi akan menerima barcode pemudi, barcode motor, dan barcode pemesanan tiket. Pendaftaran online mulai 15 Februari 2017. Pendaftaran langsung mulai 16 Februari 2017. Daftarkan secara langsung di stasiun-stasiun ini atau dengan mengakses mudikgratis.dephub.go.id. Dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia Persero.